pemenang putra putri terbaik malam hari ini. Ada Celine Rima, Luri Oktaviani dan Asmadi. Saya kasih kenang-kenangan buat Mas Endragana ini, langsung saja tolong dipakai buat nakut-nakutin nanti kecoa di rumah. Ini sedikit ada bingkisan dari saya. Selamat. Iya. Oh, benar ada satu lagi ya. Karena saya ngefans sama tadi siapa yang juara satu? Neng Rima. Neng Celine. Oh, Celine. Celine Rima. Berarti saya enggak salah. Rima mah arane mbok. Celine Rima. Neng Celine, iya. Karena Neng Celine sudah sangat bagus sekali membawakan lagu Kerang Raman Kerung Ruman sampai menghipnotis saya dan penonton yang ada di pameran pembangunan Indramayu ini. Jangan khawatir Mas Rendi, untuk menghadapi bandrengan job panggungan habis lebaran kurang penyanyi pengalian. Ini peserta udah kita bisa tinggal gunakan. Ada satu kenang-kenangan dari saya, ada satu kenang-kenangan buat Neng Seli. Kenang-kenangan. Ada satu kenang-kenangan. Iya. Oh ini Mas Dede Komara. Adiknya Yosika Komara ya? Dede Komara. Semoga sukses untuk kedepannya buat semua pemenang lomba. Sukses selalu, terus dan terus belajar lagi. Supaya lebih menjadi bintang tarling yang sesungguhnya dan yang sempurna. Ya Bang Rohit ya. Amin, amin. Amin ya Robbal Alamin. Ya. Oke, para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, berakhirlah rangkaian kontes Bintang Tarling Dangdut 2013 ini. Yang terakhir, kita saksikan duet maut di pameran pembangunan 2013 antara Mas Rohit Pala, Bayosika Komara, Celine dan Mas Randy Reja. Pria kami persilakan. Bung Udi. Mengejutkan sekali, kenapa tidak? Selamat buat para pemenang lomba. Gembira kepada
pada diriku. Nada ibadah kepada Tuhan, betapa sayangku kepada diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.